Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Syahnaz Ahmad. Beri sokongan penuh pada bekas isteri lepas bercerai talak satu dengan Engku Imran. Wow, jom kita tengok cerita selanjutnya. InsyaAllah dia okey, jangan risau. Itu antara respon pelakon Syahnaz Ahmad apabila ditanya mengenai penceraian bekas isterinya Nur Nabila dan Engku Imran semalam ya. Dan kata Syahnaz dia yakin Nabila mampu menghadapi ujian tersebut selain menyifatkan bekas isterinya itu sebagai wanita yang kuat. Kata Syahnaz, dia wanita kuat dan memang kena hadap benda-benda begini. Hendak buat macam mana? Bukannya kita minta. Kalau kita minta, lainlah. Memang akan ada benda tak kena dalam hidup. Jadi kena terima. Itulah kata Syahnaz dalam siaran langsung IG semalam ya. Dan dalam pada itu, bintang Polis Evo 3 itu juga percaya setiap ujian pasti akan ada sinar yang menanti pada kemudian hari. Kata Syahnaz lagi, Tuhan beri kita macam-macam. Apabila dia beri yang baik, kita buat-buat tak nampak. Tapi apabila dia beri yang tak seronok, kita nampak pula. Dia tarik nikmat dan buat kita rasa pening sikit untuk memberi sinar lain dalam hidup. Selalulah fikir positif. Begitulah jelas Syahnaz. Dan sementara itu, dia juga menasihatkan orang ramai agar tidak campur tangan sehingga melemparkan sebarang tanggapan negatif mengenai masalah individu lain. Kata Syahnaz lagi, kadang-kadang sebagai manusia jangan menyibuk sangat hal orang sebab hal sendiri pun tak tahu apa akan jadi nanti. Jangan terlalu over sibuk pasal hal orang dengan buat andaian. Tuhan pun akan balas semua. Apa yang kita kutuk orang lain, apa saja yang kita bercakap pada orang, Tuhan akan beri semula hal sama pada kita. Begitulah jelas Syahnaz. Dan semalam ya, Nabila dan Engku Imran sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Betul kata Syahnaz tu, jangan terlalu menyibuk. Apapun kita doa je yang baik-baik untuk Nabila dan Engku Imran. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.